Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para penonton setiaku tercinta dimanapun kalian berada. Seperti biasa, di sini Mimin akan mengulas alur cerita buku harian seorang istri yang dimana ceritanya semakin seru dan menarik untuk kita saksikan. Di adegan pertama, terlihat momen yang sangat membuat kita geram dimana si Kevin membesuk Dewa, guys. Dan melihat kedatangan Kevin, Dewa pun geram dan emosi. Dikarenakan Kevin ingin melihat seorang dewa buana masuk ke dalam penjara, guys. Mendengar perkataan Kevin, Dewa sangat murka dan Dewa pun menjawab bahwasanya Kevin melakukan suatu kesalahan yang besar dengan menjebloskan Dewa ke penjara. Karena Dewa akan kembali menuntut Kevin setelah kebenaran terungkap, guys. Dan di adegan selanjutnya, terlihat Pasha membesuk Dewa Buana. Saat itu Dewa sangat berharap Nana yang datang membesuknya karena Dewa sangat merindukan sang istri tercintanya. Dan Pasha pun menjelaskan bahwasanya Nana tidak bisa membesuknya karena mengurus butik dan mengurus perlombaan Fitri. Mendengar jawaban dari Pasha, Dewa pun merasa kecewa terhadap Nana, guys. Dewa pun bertanya kepada Pasha, apakah Pasha percaya bahwasanya Dewa bersalah? Namun jawaban yang dilontarkan Pasha sangat membuat Dewa Buana kecewa. Dewa pun memutuskan untuk kembali ke tahanan karena percuma membuang-buang waktu untuk menemui orang yang meragukannya, guys. Mendengar perkataan dari Dewa Buana dan raut wajah Dewa Buana membuat Pasha merasa bersalah, guys. Untuk kelanjutan kisahnya kita saksikan di episode selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.